Oke guys, selamat datang di channel ini. Semoga kalian semuanya sehat selalu, sekeluarga dimudahkan rezekinya, amin. Dan kali ini ada patch note terbaru ya guys ya, dari fan server. Baru saja update cuy jam 8. Dan di sini masih mendownload. Oke guys, langsung saja kita menuju ke patch note-nya ya. Dan ya ini patch note-nya, patch note terbaru 1.7.02. Langsung saja kita menuju ke patch note-nya, apa saja yang di buff, apa saja yang di nerf ya guys ya. Dan di sini Odette di adjust. Kami mengembalikan penyesuaian sebelumnya kepada Odette karena hasilnya tidak memenuhi harapan kami. Fredrin hero baru. Kami memperkaya pengalaman bermain Fredrin, memungkinkannya untuk lebih mudah mengakses ultimate-nya yang diperkuat dengan melakukan nerf pada beberapa kekuatannya yang lain dan mencegahnya untuk langsung menjadi terlalu kuat. Atributnya di buff, base SP-nya dari 2509 menjadi 2709. Pertumbuhan SP dari 220 sampai 240. Base physical defense-nya dari 15 sampai 20. Pertumbuhan physical defense dari 3 menjadi 4. Pasifnya di nerf, tidak lagi memberikan 15% damage reduction. Semua damage yang diterima sekarang akan dikonversikan menjadi kristal energi. Skill satunya di buff. Sedikit meningkatkan jangkauan serangan basic attack yang diperkuat dan damage. Skill 2-nya di buff. Sedikit meningkatkan area efek skill, meningkatkan bonus physical attack tambahan secara drastis. Ultimate-nya di buff, efek baru. Fredrin memperoleh 1 combo point ketika mengenai lawan, non minion. Efek baru, Fredrin memperoleh physical defense dan magic defense tambahan ketika mengenai lawan, non minion. Meningkatkan bonus physical attack tambahan secara drastis. Ultimate yang diperkuat di nerf. Bonus kristal energi dari 60% menjadi 45%. Damage tambahan dari bonus kristal energi dari 40% menjadi 30%. Natalia di nerf. Natalia telah berburu dengan sangat baik di update terakhir. Kami mengembalikan buff sebelumnya pada kemampuannya untuk memburu banyak target sambil meningkatkan kecepatan jungle sebagai gantinya. Pasifnya di buff di nerf. Edit Just Damage Basic Attack yang diperkuat dari 250 plus 120% Physical Attack menjadi 250 plus 105% Physical Attack. Efek baru, sekarang skill 1 Natalia selalu memperoleh bonus damage ketika menyerang creep. Ultimate-nya di nerf, Physical Attack tambahan dari 20 sampai 50 menjadi 15 sampai 35. Mengeliminasi hero tidak lagi mengurangi durasi serangan sebanyak 100%. Mengurangi durasi serangan ketika mengeliminasi creep dari 20% menjadi 40%. Vexana di buff. Kami memperkuat kendali Vexana terhadap undead kenaik. Ultimate-nya di buff, efek baru, undead kenaik tidak lagi kembali pada Vexana secara otomatis ketika dia berada jauh darinya. Efek baru, Vexana dapat menggunakan kembali skill ini untuk memanggil undead kenaik kembali ke sisinya. Franco di buff. Kami membatasi ultimate Franco untuk memberi kesempatan pada lawan melakukan serangan balik. Skill satunya di buff, sekarang dapat langsung mengungkap posisi target yang terkena hit. Ultimate-nya di nerf, cooldown-nya dari 45 sampai 35 detik menjadi 55 sampai 45 detik. Badang di nerf. Badang telah mendominasi early game sejak penyesuaian terakhir, sehingga kami mengurangi beberapa damage untuk menyeimbangkannya. Skill satunya di nerf, base damage awal dari 255 sampai 430 menjadi 240 sampai 390. Skill 2-nya di buff, durasi shield dari 3 detik menjadi 5 detik. Ultimate-nya di adjust, jumlah serangan maksimal dari 10 menjadi 9. Memperbaiki masalah di mana skill dapat dibatalkan oleh efek crowd control pada saat digunakan dalam beberapa kasus yang jarang terjadi. Edit di nerf. Kami mengembalikan sebagian buff dari patch sebelumnya. Skill satunya di nerf. Cooldownnya dari 8 sampai 6 detik menjadi 9 sampai 7 detik. Penyesuaian sistem talent.
mengoptimalkan beberapa icon talent, mengoptimalkan beberapa layout, UI dan metode interaksi, mengoptimalkan beberapa visual. Nah itu ya guys ya untuk patch note 1.7.02. Ini berarti Natalia yang sedikit dibikin menjadi jungler ya guys ya, tidak untuk jadi roam lagi. Ya untuk itu ya guys ya untuk video kali ini. Jika kalian suka bisa like, share, dan subscribe. See you next video. Bye bye.